of the Holy Spirit, of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Are you ready? 'Cause here we go. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Thank you.
adik-adik, bertemu lagi ya kita hari ini di ibadah sekolah minggu. Adik-adik, udah pada siap untuk mengikuti ibadah hari ini? Tapi sebelum itu, kakak mau ngucapin selamat kepada adik-adik karena sudah naik kelas. Wah, adik-adik semuanya udah naik satu tingkat ya dari yang sebelumnya. Berarti adik-adik harus menjadi lebih dewasa ya. Dan pastinya harus menjadi anak yang lebih taat kepada Tuhan, kepada orang tua, dan kepada guru-guru. Yuk adik-adik, semuanya pasti udah pada semangat kan untuk mengikuti ibadah hari ini. Semoga adik-adik semuanya masih dalam keadaan sehat ya untuk mengikuti ibadah. Yuk kita mau menyanyikan satu lagu biar semangat adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan satu lagu, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Masuk dalam doa pembukaan. Adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan Yesus masih memberikan kami kesehatan dan juga tubuh yang kuat untuk mengikuti ibadah hari ini. Sebentar kami mau memulai ibadah ya Tuhan, berkati dari awal hingga akhirnya supaya ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, siapa di sini yang percaya kalau Tuhan kita itu selalu ada bersama-sama dengan kita? Siapa di sini yang percaya? Ya pasti semuanya pada percaya ya, bahwa Tuhan Yesus itu akan selalu ada bersama-sama dengan kita, walaupun kita lagi susah, lagi sedih, ataupun lagi senang. Tuhan Yesus itu ada loh bersama-sama dengan kita. Seperti sekarang misalnya, adik-adik masih pada sekolah online ya. Mungkin adik-adik ngerasa bosan atau jenuh kadang-kadang, tapi percaya kalau Tuhan Yesus yang akan memampukan adik-adik untuk bisa melewati ini semua, bisa memampukan adik-adik tetap belajar dengan baik. Nah, kita mau menyanyikan satu lagu lagi. Yuk adik-adik bangkit berdiri lagi, kita mau menyanyikan lagu Kudaki-daki. Yesus,
Paul ya. Terbang luar angkasa, ku salam 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 dalam samudra. Ku dayung 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 perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam persembahan. Yuk adik-adik siapkan persembahannya ya. Adik-adik seperti biasa bisa memasukkan melalui QR code yang ada di sini, atau adik-adik bisa masukkan ke dalam celengan yang adik-adik punya di rumah masing-masing ya. Nah, untuk persembahan kita mau menyanyikan satu lagu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada persembahan ini ke dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan sudah berikan. Sebentar kami mau memberikan persembahan ini kepada-Mu ya Tuhan. Berkati supaya persembahan ini bisa dipakai hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita sudah mau masuk ke dalam firman Tuhan. Yuk adik-adik semuanya duduk yang manis. Kita mau siapkan hati, siapkan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Sebelum itu, kita mau menyanyikan satu lagu, Ku Mau Mendengar Firman Tuhan. Thank you.
Rika. Wah, kelihatannya kamu lagi senang hari ini. Kenapa Susi, kamu kok senang? Aku senang banget, Tante. Soalnya aku itu udah naik kelas. Wih, hebat. Selamat ya Susi ya. Wah, pasti anak-anak juga semua udah naik kelas ya. Wah, selamat ya. Nah, kalau udah naik kelas gitu, kita harus makin rajin belajar ya. Betul banget. Sip. Wah, Susi, Tante mau tanya nih sama kamu. Kamu pernah nggak merasa takut pada saat nih guru sekolah minggu misalnya suruh, ayo Susi, hari ini kamu yang tugas berdoa persembahan di depan. Atau Susi, kamu mau nyanyi di depan kelas nggak untuk memuji Tuhan? Kira-kira kamu takut nggak kalau disuruh berdoa atau bernyanyi? Aduh, Tante, itu aku banget. Aku suka takut. Suka takut? Emang kenapa kamu takut? Aduh, gimana ya? Aku tuh gak bisa nyanyi, Tante. Suaranya jelek. Siapa bilang suara kamu jelek? Kamu bagus kok suaranya kalau nyanyi. Nanti ya, Tante nih hari ini lagi mau cerita tentang satu tokoh Alkitab yang waktu itu juga disuruh sama Tuhan melakukan perintah dari Tuhan. Tapi bapaknya ini takut dalam melakukan perintah dari Tuhan itu. Mau gak Susi? Tante Rika hari ini mau cerita tentang itu. Mau dengar? Ih, mau banget Tante. Pengen. Ayo. Sip. Yuk anak-anak semua, kita dengar ya cerita tentang hari ini. Yuk, sebelum dengar cerita, kita mau berdoa dulu ya. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mau mendengarkan cerita. Tuhan berkati kami supaya kami bisa mendengarkannya dengan baik. Tuhan juga berkati Tante Ripka yang akan bercerita supaya semuanya bisa jelas dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, sekarang Tante Ripka akan bacakan satu ayat Alkitab ya. Dari kitab Keluaran. Keluaran 4 ayat 1. Semuanya dengerin ya. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadaku. Nah, kamu kan tahu kan dari Tante tadi baca, tokohnya itu namanya siapa Susi? Musa. Iya. Nah, Bapak Musa ini ya disuruh sama Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, keluar dari perbudakan Mesir ke tempat yang akan disediakan Tuhan. Tapi Bapak Musa ini takut. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tidak mampu. Saya ini gak bisa mimpin orang banyak begitu. Bagaimana kalau misalnya bangsa Israel tanya, siapa yang suruh kamu jadi pemimpin kami? Kami tidak percaya sama kamu. Lalu Tuhan bilang sama Bapak Musa, Musa, kamu lihat, sekarang di tangan kamu ada apa? Musa lalu mengangkat tangannya. Musa bilang, ini ada tongkat. Lalu Tuhan Allah bilang, Musa, kamu taruh tongkat itu di atas tanah. Lalu Musa menaruh tongkat. Ternyata Musa kaget. Tongkatnya berubah menjadi ular. Ya, wah, takut dia. Lalu Tuhan bilang, Musa, kamu pegang ekor ular itu. Lalu Musa memegang ekor ular itu. Ternyata ular itu berubah lagi menjadi tongkatnya lagi. Wah. Ya, wah. Tuhan gak cukup kasih satu tanda kepada Musa. Tuhan suruh lagi, Musa, kamu masukkan tangan kamu ke dalam saku baju kamu. Lalu Musa masukin ke kantongnya. Keluarkan tangannya. Lalu Musa mengeluarkan tangannya. Hah, kaget dia. Tangannya berubah jadi putih. Jadi ada sakit kusta. Lalu Tuhan bilang, sekarang Musa, kamu masukkan lagi tangan kamu ke dalam kantong. Lalu Musa memasukkan lagi tangannya ke dalam kantong bajunya. Lalu kata Tuhan, keluarkan tangan kamu. Begitu Musa keluar, tangannya sudah sembuh. Sudah ada penyakit kusta lagi. Lalu Tuhan bilang, lihat Musa, saya sudah memberikan kamu dua tanda. Ya,
tongkat menjadi ular, dan tangan menjadi kusta dan sembuh. Kamu nanti kalau di depan bangsa Israel, kamu bilang, itulah tanda dari Tuhan. Bahwa aku yang disuruh oleh Tuhan memimpin kamu keluar dari Mesir. Musa masih ragu-ragu. Lalu Tuhan bilang, kalau kamu masih ragu-ragu, kamu ambil air dari sungai Nil. Lalu kamu tuang ke tanah. Ternyata begitu air sungai Nil itu jatuh ke tanah, berubah menjadi darah. Oh, air dari sungai kan harusnya air warna putih ya. Nah, seperti air keran yang biasanya kamu buka dari ledeng. Tapi begitu taruh di atas tanah, berubah menjadi darah, warnanya merah. Tuhan bilang, ingat Musa, sekarang aku sudah memberi kamu 3 tanda supaya bangsa Israel percaya sama kamu. Musa masih ragu-ragu juga. Tapi Tuhan, aku ini orangnya gak bisa ngomong di depan orang. Lidah saya nih gak bisa bergerak kalau di depan orang. Wah, Tuhan langsung bilang, Musa, siapa yang menciptakan mulut? Siapa yang menciptakan lidah? Siapa yang membuat orang bisa ngomong? Siapa yang membuat orang bisu tidak bisa bicara? Siapa yang membuat orang melihat? Siapa yang membuat orang buta? Itu semua adalah Allah. Jadi kamu gak boleh ngomong bahwa kamu itu tidak bisa bicara di depan orang. Tapi Musa tetap, betul Tuhan, aku ini gak berani kalau ngomong di depan orang. Lalu Tuhan Allah bilang, Musa, kamu itu punya kakak yang bernama Harun. Aku sudah kasih tahu ke kakak kamu Harun itu, bahwa Harun harus membantu Musa untuk menolong Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Nanti Harun akan datang kepada kamu. Maka aku akan menaruh perkataanmu ke mulutnya Harun, supaya nanti Harun yang akan menyampaikan kepada bangsa Israel apa yang harus kamu katakan. Lalu akhirnya begitu Musa mendengar bahwa Tuhan mengirim kakaknya, dia itu Harun, untuk menolong, maka akhirnya Musa bersedia untuk menjadi pemimpin bangsa Israel yang diutus oleh Tuhan. Nah, jadi anak-anak dan Susi, kamu mulai sekarang jangan takut kalau misalnya disuruh guru sekolah minggu, atau disuruh oleh guru di sekolah, atau oleh mama papa dalam melakukan sesuatu. Nggak usah takut, kamu nggak bisa ya. Kalau orang atau Tuhan menyuruh kamu untuk berbuat sesuatu, pasti Tuhan akan menolong. Iya, seperti Musa. Musa itu kan takut, tapi Tuhan memberikan tanda kepada Musa bahwa Tuhan itu punya kuasa. Ya, nah kamu juga begitu, anak-anak juga. Kalau kamu takut, kamu cukup dengan berdoa kepada Tuhan, ya. Minta tolong supaya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita semua, supaya kita semua bisa melakukan apa yang ditugaskan oleh Tuhan, ya. Jadi jangan takut dalam melakukan pelayanan untuk Tuhan di sekolah minggu, ya. Dan juga di rumah, juga di sekolah. Kamu harus, sebagai anak Tuhan, harus rajin membantu mama papa, rajin membantu guru, mendengarkan dan taat kepada guru, juga membantu teman-teman di sekolah kamu, ya. Jadi jangan takut, karena Tuhan pasti memberikan kekuatan. Sekarang kita akan membaca ayat hafalan dari Keluaran 4 ayat 12. Tante Rika akan bacakan ya. Oleh sebab itu, pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajarkan engkau apa yang harus kau katakan. Nah, inilah perkataan dari Tuhan kepada Musa. Ya, Tuhan Yesus, Tuhan Allah bilang, oleh sebab itu pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus
kau katakan, ya. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut lagi dalam melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh Tuhan dalam melayani Tuhan, ya. Melayani Tuhan bukan saja di sekolah minggu, melayani Tuhan juga di rumah, di sekolah, ya. Jadi kamu harus berani untuk melakukan segala sesuatu, ya. Yuk, sekarang mari kita berdoa untuk menutup cerita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita hari ini. Tuhan, kami mau menjadi anak Tuhan yang baik, yang taat kepada Tuhan, dan juga kepada mama, papa, dan juga guru sekolah minggu dan guru di sekolah. Kami mau menjalankan tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada kami untuk menolong dan membantu sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama anakmu tunggal Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Yuk Susi, selamat siang. Dadah Tante Rita, makasih. Iya, dadah. Dadah. Halo adik-adik kelas tengah dan kelas besar. Tadi kalian sudah memuji Tuhan, memberikan persembahan, dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita aktivitas. Aktivitas hari ini, adik-adik menghafal ayat hafalan. Tapi sebelumnya, kakak mau nanya dulu. Adik-adik masih ingat ayat hafalan hari ini diambil dari mana sih? Betul, ayat hafalan hari ini diambil dari Keluaran 4 ayat 12. Lalu, apa saja ya yang dibutuhkan? Yuk, kita perhatikan bersama ya. Bahan-bahan yang diperlukan, adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Mari kita buka Keluaran 4 ayat 12. Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Keluaran 4 ayat 12. Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Mudah bukan ayat hafalannya? Nah, adik-adik menghafal Keluaran 4 ayat 12 dan minta bantuan mama atau papa untuk merekam adik-adik menghafal ayat hafalan. Dan jangan lupa juga untuk mengirimkan video adik-adik ke wali kelas masing-masing ya. Selamat mencoba! Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan juga, dan juga sudah melakukan aktivitas. Seperti yang tadi dikatakan pada saat firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus memimpin Musa dalam memimpin bangsa Israel. Untuk itu, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus juga pasti akan memimpin kita untuk menghadapi segala sesuatu. Menghadapi setiap tantangan apapun, kita percaya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Nah, kita sudah mau mengakhiri ibadah hari ini. Sebelum kita tutup ibadah ini, kita mau sama-sama berdoa ya. Yuk semuanya lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami sudah selesai mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Biarlah ya Tuhan, kami boleh selalu percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita dalam situasi apapun. Dan Tuhan Yesus yang akan memimpin setiap langkah hidup kita. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa aku berterima kasih.
Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Dadah.